ini kan non juga. Saya malah ngopi. Duh, baris dua. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulisteye di Hong Kong. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton videoku. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, hari ini aku baru aja ngantar momonganku sekolah, tapi sudah ditelepon lagi sama pihak sekolahannya karena momonganku katanya sakit. Jadi ini aku OTW mau jemput lagi dan nanti langsung ke dokter. Aku udah dikasih uang $500. Ini aku udah sampai di sekolahannya. Langsung aja tak taranane. Bocahnya wis nangis soalnya. Dulu. Oh, sekolah aneh. Akhirnya pulang juga. Terus tak jemput dulu guys. Lagi sakit sampai ngepah. Tadi mau tak jemput pas ngarep gurunya malah ngepah. Nah ini aku udah antri di dokter ya. Dia sudah nggak tahan, jadi dia tiduran sambil nunggu giliran dipanggil. Akhirnya aku sampai juga di rumah. Ngomong aku langsung tepar di sofa karena dia sudah nggak tahan, katanya pusing banget dan mual. Nah ini tadi aku juga beli roti untuk sarapan besok pagi. Sambil aku beres-beres, aku juga mau nyiapin obat untuk momonganku ya, biar dia itu minum obat lalu istirahat. Nah ini obatnya yang diminum cuma satu aja untuk yang mual, karena kata dokter kalau mualnya itu sudah reda nanti baru bisa ditambah dengan obat yang lainnya, daripada nanti muntah ya teman-teman. Dan momonganku itu minumnya pakai pil, dia nggak suka obatnya itu kalau sirup. Pinter banget ya, padahal masih kecil tapi dia itu sudah pinter minum obat pil. Dan langsung aja setelah minum obat, aku suruh dia untuk istirahat, biarkan dia tidur. Nah ini momonganku bisa kon dulu ya. Jadi dia awak gak enak. Jadi aku tak review obatnya di Hong Kong. Oh, periksa habis $320. Teman-teman, kalau di rupiahnya berarti sekitar 600 ribu. Dalam satu bulan itu harus periksa 2 atau 3 kali ya. Terus ini untuk surat untuk gak masuk sekolah, izin. Ini obatnya ya, obatnya $320 dapat 3 macam, sampai sirupnya 1 macam, atau 4 macam. Terus mau aku tuh bawa dia $500 ya ambil majikan tuh. Majikan tuh agak kerjuan ayo orang. Ya mau kan saya sekolah tuh. Terus di telepon, kan jemput nih, tak jemput terus disentah di kasar. Berarti 500 dikurangi 320, sih 180, tak gitu keluar mau $15 berarti sih 160 pas. Ada ini nyonya. Hari ini aku mau masak spaghetti ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku campur ini. Masak spaghetti bumbunya yang instan teman-teman. Ini aku kalengan. Dijamin rasanya enak banget. Terus ini saya tak rebus. Direbus sampai matang, sampai empuk. Sambil nunggu aku tak nyiapin bumbunya. Campuran nih, dicampuran nih teman-teman. Ada jagung sama ada ham babi. Aku nggak makan, nanti yang makan mama aku ya. Oh iya, tadi aku juga habis motongin semangka buat nanti makan siang. Jagungnya cukup. Mie sudah empuk teman-teman. Sekarang bikin sausnya. Ini yang rasa al.
Manado Portobello. Kasih air sedikit. Masuk nih jagung. Swimper pokoknya. Nah, ini spaghetti-nya sudah mateng, tinggal dipindah di piringnya. Karena momonganku sik bubuk, jadi yo nanti wae lak ngoten. Sama saya. Oke. Okay. Oke. Okay.
Awun COVID, aku gak COVID. Aku dari satu. Enggak ya, awun dari dua. Welcome to Yang Samsung Set Yoma.